Halo, Real Otobase Enthusiast, ketemu lagi di Real Otobase YouTube Channel. Kebetulan sekarang malam minggu. Jadi kalau malam minggu, udah beres semua urusan di rumah, urusan mobil. Malah nih nanti sebenarnya sekalian gua jalan sekarang. Sekarang tuh waktunya buat motor-motoran ya. Jadi gua setiap malam minggu, pasti itu tempat kumpulnya sama saudara-saudara gue di Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia Jakarta Chapter. Nah, kita nanti bakalan merapat ke area Jakarta Pusat. Nah, kebeneran, jadi sebelum jadi tadi sore udah beres urusan-urusan di rumah, terus gue checking-checking juga nih ini motor BSA WM20. Nah, kita checking-checking juga tadi motor ini. Nah, jadi tadi sore pun kita habis ngecek ini motor nih, ini BSA WM20 1944. Nah, tadi kita checking kayak kabel kopling, terusnya checking kabel gasnya. Kebetulan tadi kabel gasnya kurang bagus, jadi akhirnya tadi gua ganti. Checking oli mesin, oli gearbox, semuanya deh. Nah, jadi sekarang gua mau bawa motor ini, BSA WM20, sekalian nanti lewat ke workshop. Sekalian gua mau checking pengerjaan yang Mercedes-Benz C240 Elegant Sunroof yang kemarin judulnya mesinnya gua turunin full, dalemannya kita ganti baru semua, metal-metal semua baru, ring piston. Sampai tadi tuh tadi tuh pemasangan ini apa? Nozzle. Jadi nozzle-nya pun 6 pieces diganti semua, itu mesin V6. Nanti kita bisa lihat di workshop, oke? Okay? Nah, jadi sekarang gua mau jalan dulu. Nanti kita lanjut lagi perjalanan setelah di workshop. Nah, ini kita kalau motor ini di sini tuh ada buat oli mesin. Kita buka dulu apa namanya? Jangan lupa keran bensinnya kita buka. Nah, pakai helm biar safety. Jadi kalau motor ini kan motor perang ya, kebetulan ini gua ada. Ini helmnya. Ini helm apa? Helm buat pesawat tempur sebenarnya tuh. Bisa lihat lebih dekat lagi sini. Nah, ini helm pesawat tempur cocok buat motor perang ini. Oke, kita hidupin dulu motornya. Jadi kalau pakai helm ini tuh jadi kedap. Di sini tuh bisa ditutup juga buat di telinga, jadi angin tuh nggak masuk. Ini hidupin ya motor ini harus pas kompresinya, jadi posisi pistonnya itu di atas top posisinya. Nah, ini adalah kompresinya. Halo, Real Otobase Enthusiast, ketemu lagi di Real Otobase YouTube Channel. Nah, sesuai janji gue tadi, jadi dari rumah gue riding bawa motor BSA WM20 1944 made in England ke workshop dulu. Kenapa tujuannya ke workshop? Karena gue mau cek unit yang kemarin kita belah mesinnya, kita baruin semua daleman mesinnya. Kemarin itu prosesnya kalian bisa lihat bawah ini. We'll be right back.
Bentar. Jadi di situ seperti metal-metal ya, metal duduk, metal bulan, metal jalan itu udah baru semua. Termasuk yang tidak bermasalah pun karena sekalian turun mesin itu namanya ring piston. Itu ring piston pun kita ganti semua 6 set baru semua. Dan hari ini tadi tuh kita pasang juga yang namanya ada 2 spare part yang harganya pun juta-jutaan. Spare partnya mana kita bisa lihat di sini. Hari ini tadi tuh kita ganti sekalian yang namanya nozzle. Oke. Nah, nozzle-nya di mana? Ini nozzle-nya. Ini nozzle bekasnya, bawaannya dia. Nozzle-nya dia itu ada 6 biji ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kita ganti juga semuanya, kita ganti nozzle-nya semua. Original Jerman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini nozzle untuk engine 112. Kita ganti semua dan sudah terpasang. Nah, jadi kita ganti semuanya 6 pieces. Lalu per hari ini sudah terpasang nozzle-nya. Jadi bukan cuman yang tadi saya sebut ya. Seperti metal-metal itu ring piston pun sekalian kita ganti, termasuk nozzle. Nozzle pun kita ganti semua 6 pieces. Dan jadi kemarin tuh saat sudah hidup, saya dengar kayak sedikit ada yang masih sedikit banget kurang halus. Setelah kita cek ternyata, nah, ini dia. Ini namanya rocker arm. Rocker arm ini kalau kalian lihat nih, secara fisik dia seger ya. Tuh, tidak ada keanehan. Tapi setelah kita lihat lagi, di dalamnya mulai ada baret. Nah, ini ada 2. Jadi rocker arm ini 2 pieces kita ganti juga. Dan sudah terpasang. Oke. Nah, kita bakalan dengerin mesin yang sudah dirakit dengan dalemannya baru semua, bersih banget dalamnya, kayak baru, kayak keluar dari pabrik.
Dan hari ini pun tadi kita ganti dua rocker arm dan full set nozzle. Oke, kita bakalan coba hidupin ya mobilnya. Hitungan ketiga, kita bisa dengerin. Satu, dua, tiga. Mobil ini Real Auto Benz mengalami kerugian kurang lebih 25 juta. 25 juta itu kemarin pas lagi turun mesin. Belum urusan hari ini. Hari kita ganti nozzle, full set ada 6 dan rocker arm 2 pieces. Nah, itu pun harganya juta-juta. Jadi di sini yang tadi saya bilang mungkin nanti judulnya bakalan rubah, bukan minus 25, tapi udah nyebrang dari 30-an lebih gitu loh. Dan mobil ini pun nanti perjalanan masih panjang. Kenapa saya bilang? Karena belum perfect AC-nya belum, perfect audionya belum. Lalu nanti pergantian ban 4 pieces menggunakan Continental juga belum. Nah, jadi prosesnya masih lumayan lama. Mudah-mudahan saat menjalani proses itu tidak ada lagi yang di luar perkiraan. Oke. Okay? Sekian dari gua mau lanjut lagi malam mingguan. Kita mau bawa PSA WM20 ini keliling ibu kota. Oke, sekian dari gua. Bis Mas Bayar, Versikanlah Mercimu, Real Auto Benz. Amin. Tuhan, muliakan persaudaraan kami. Amin. Brotherhood. Amin.